Ini ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya, dan-dan-dan-dannya ini ya. Power Yamaha Natural Sound XV490 ya. Ini rusaknya ya. Katanya suronnya kadang mau kadang enggak. Kita posisi forwards gini. Ya, suronnya kadang mau kadang enggak. Nah, ini sama pemiliknya udah dibongkar ya, udah dibuka ya. Sebenarnya udah nggak ada semua ya, udah dibuka sama pemiliknya. Bisa nyalakan lagi dulu. Nah ini ya, ini power slotnya di sini ya. Ini kalau power utamanya ini udah nyala lagi. Oke. Nah ini ya, ini untuk center ya. Center rear lagi ini. Iya, rear center. Ini powernya yang ini ya. Dia menggunakan IC ya. Nah, ini kalau ditekan ya atau digerakkan dikit. Nah, ada suara relay ya. Nah. Cetik-cetik. Nah, ini kemungkinan ada yang kendor ya, baterainya ya. Nah, ini harus saya bongkar dulu ya. Ini bongkarnya jadi satu. Ini powernya dengan sama speaker frontnya ya. Oke, ini coba saya buka langsung ya dari sini ya. Nah, ini sepertinya ya, saya buka dulu aja ya. Ini kelihatannya bisa ya. Nah, tinggal lepas ini aja ya. IC-nya sama transistornya. Oke, saya buka dulu ya. Saya coba bongkar dulu. Oke, ini sudah saya lepas ya. Ini lepasnya cukup dengan lepas stop-stopnya aja yang ada di sini sama ya di IC-nya ini aja ya. Ya, ternyata ada bagian yang kendor di sini. Lah ini ya, pecah. Ini bagian apa? Oh, regulator ya, 7815-nya ya. Tapi ini saya patri ulang aja semua ya. Ini di bagian IC juga kelihatannya ada yang kendor juga. Tapi yang positif itu di sini ya, di regulatornya. Ini sama, oh soketnya ini juga sama. Oke, lebih amannya saya patri ulang semua aja ya, untuk amannya ya. Oke, saya patri dulu.
Oke, ini sudah saya patri ya, tapi tidak semua yang mencurigakan aja ya, ya patrian-patriannya kendor. Tapi yang tadi yang paling anu di sini-sini, di regulator sama soketnya ya, di transistornya juga. Oke, pasang dulu ya, pasang terus kita coba ya. Ini udah ya, udah jadi. Ya, saya nyalakan dulu. Oke. Nah, ini saya udah nggak nyetik-nyetik lagi ya. Udah aman. Nggak nyetik-nyetik, cetik-cetik. Kalau tadi ini cetik-cetik. Ya, ini cuma karena patriannya aja ya. Oke, ini saya coba dulu. Oke, ini saya kecilkan dulu musiknya, play dulu. Musiknya oke, udah ya. Nah, ini posisi speakernya saya ke kasih rear 1 sama center ya, rear saya kecilkan. Oke, sekarang saya coba yang rear. Sekarang saya coba yang center. Sekarang saya coba dua-duanya sambil saya ketuk-ketuk ya ini ya, pianusnya itu. Aman ya. Asik. Oke. Nah, udah sip ya. Udah sip. Nah, ini tadi dan dengan kerusakan ringan ya. Cuma patriannya aja ini sama pemiliknya udah dibuka sih, buka sendiri terus dia cek sendiri penyebabnya apa. Ternyata dia ketuk-ketuk itu lainnya, kadang konek, kadang so, sini ya, patri ulang udah oke ya. Ini tinggal merapikan aja ya. Oke, jangan lupa like ya, subscribe juga ya, share juga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di dan selanjutnya ya.